Udah. Ini kita balik-balik ya guys. Seperti ini. Rasa unti enak banget pastinya guys. Sekarang kita plating ya guys. Wow, wanginya menggugah selera banget. Halo guys, tadi kita udah bikin ayam lili serai yang pertama. Sekarang kita akan membuat menu hidangan yang kedua. Ini jadi saya akan membuat sejenis kue, tapi di dalamnya unti. Unti itu adalah perpaduan air, kelapa, dan gula merah. Nih, jadi seperti ini, nanti direbus. Nah, cara buat untinya, kalian tinggal masukin airnya, gula merah, taruh sedikit garam. Setelah gula merahnya sudah larut, baru masukin kelapanya. Tapi harus sampai mendidih dulu ya. Udah mendidih, masukin kelapanya, terus jadi taduk. Nanti dia meresap sendiri jadi seperti ini. Oke guys, langsung aja ya. Pertama-tama, 200 gram tepung terigu. Saya season dengan sedikit garam. 1 sendok makan gula pasir. Sedikit vanili powder, sedikit aja ya. Dan soda kuenya 1/4 sendok teh. Saya aduk-aduk. Ini saya beri air sampai dia bisa terbentuk ya. Jangan terlalu cair. Hanya sampai dia bisa diuleni dan bisa dibentuk. Saya akan pakai sarung tangan. Nah, hanya sampai dia bisa terbentuk aja. Matiin deh. Saya tambahkan breadcrumbs atau tepung roti jenis apa aja boleh ya, sekitar satu genggam sedikit aja. Lalu saya tambahkan air. Nah seperti ini guys. Tadi tepung rotinya kira-kira 1 sendok makan ya. Ini saya akan diamkan sekitar kira-kira 30 menit ya. Seperti inilah guys, diberantakin, nanti dirapin lagi sesudah masak. Nah, ini kita diamkan ya. Di suhu ruangan. Kita buka ya adonan kita. Nih. Jadi sekarang kita bentuk ya. Kelihatan enggak? Sekarang kita bentuk, kita ambil adonannya seperti ini. Kita ambil adonan, kita adonan. Kita pipihkan seperti ini. Kita masukin filling-nya unti seperti ini. Kita tutup seperti ini. Oke, tutup, terus kita bulatkan. Tutup ya. Oke. Seperti ini. Kita bikin sampai selesai guys. Langsung kita goreng ya guys. Kita goreng. Ini kita balik-balik ya guys. Seperti ini, angkat ya guys. Ini sudah bisa diangkat. Nah, sudah wangi. Wangi unti. Sekarang kita plating ya guys. Wow, wanginya menggugah. Saya akan garnish dengan unti. Kita taburkan di mana-mana. Wadaw, this is it. Kue goreng unti ala Lepronhoek.